September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the drive. Okay, kita sudah sampai di Bukit Pramun. Di sini titik pertama tadi setelah kita trekking dari bawah ada batu kembar namanya. Ada dua batu besar di sini, ini keajaiban alam juga. Batunya menggantung hanya nempel sedikit di bawah. Enggak tahu kalau nanti pas ada gempa atau apa ngelundung itu. Tapi intinya keren banget ada dua ini. Nah, di balik batu ini kita bisa ngelihat ada pemandangan keren banget teman-teman di sini. Kita lihat. Kita sampai di spot kedua, yaitu di titik di mana ada orang-orang yang suka narsis pengen foto-foto. Di sinilah tempatnya. Ini sudah disediakan sama pengelola, jadi kelompok masyarakat di sini sebuah spot yang untuk bisa dipakai untuk foto narsis. Keren banget. Spotnya berupa mobil. Gak kebayang kan ngangkat mobil segede gini melewatin tadi bukit yang di jalan tadi. Luar biasa perjuangan dari teman-teman kelompok masyarakat di Belitung ini. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm off the line. Halo teman-teman. Aduh, akhirnya kita sampai di puncak. Jadi bukit apa namanya tadi? Pramun. Bukit Pramun. Kita sudah sampai di bukit, puncak Bukit Pramun. Apa namanya itu, keren banget. Teman-teman udah nggak usah bawa apa-apa, cukup kamera handphone atau kalau nggak kamera apa namanya itu DSLR, bawa ke sini untuk foto-foto dan video. Luar biasa pemandangannya, karya Tuhan yang wow. Ya siapa yang mau, Pak? Ya. Masa kita mau kerja itu terus? Di masa kita sekarang masih berpikir. Upside down. Bangga Belitung gitu ya. Nah, lihat cepatnya dia berlari. Dia kepalanya bisa berputar 360 derajat. Sangat unik, sangat unik. Dan dia termasuk binatang pemalu gitu ya. Luar biasa. Satu kesempatan yang langka bisa untuk melihat ini. Makanya teman-teman harus datang. Tables are turning.